Oh, ternyata ini lampu kumis katanya, guys. Halo guys, selamat siang. Hari ini sudah masuk ke hari ke-6. Ya, ke-6 ya. Soalnya kemarin kan nggak update yang pas Jumat itu. Jadi sekarang ini pekerjaannya masih istirahat. Dan truknya di situ nggak tahu perkembangannya seperti apa. Jadi kita lihat bersama nanti, oke? Nah, ini adalah paket dari Kelaris, guys. Kemungkinan besar ini adalah lampu alis yang ada di bumper yang pas di tengah ini dari Kelaris. Jangan dibanting, jangan dibalik, jangan diinjak, jangan dilempar. Oke, lengkap sudah. Itu truknya. Ayo kita lihat bersama. Oke. Nah, ini guys lampunya. Ini yang dimaksud lampu alis. Begitu. Lampu kumis. Lampu alis. Oh iya, kumis. Lampu alis itu yang kecil. Oh, yang kecil. Oh, ternyata ini lampu kumis katanya, guys. Keren guys, kalau ada lampu kumisnya itu bagus. Itu masih tahap awal pendempulan. Jadi yang kemarin itu kan agak cocok, dibuat lagi. Kita langsung lihat lampu kumis, bukan lampu alis ya teman-teman, lampu kumis. Nah, ini lampu kumisnya. Ini udah bagus, tapi lebih bagus ini kalau udah di custom. Jadi di custom dibuat nama Wahyu Abadi 02, ini lebih bagus. Ini kan standarnya, standar lampu kumisnya. Ini merupakan lampu jet bus juga, guys. Lampu kumis itu. Jadi dari kemarin ini nggak ada perubahan, dikarenakan apa ya?
lampu alisnya itu belum datang. Nah kalau ini masih proses pengaman samping guys. Ini hidroliknya ya, ini kerangka hidroliknya, nanti dibuat hidrolik yang samping, yang depan, yang belakang nggak tahu, pokoknya dibuat hidrolik semua, begitu, itu pengamannya. Nanti itu dipotong lagi guys di tengah guys, nggak langsung lurus gitu. Biar ada lekuk-lekuknya dikit lah, begitu. Ini selebor yang sebelah kiri atau sebelah kanan ya, nggak tahu. Ya mungkin segitu dulu ya guys, karena ini udah sore. Terima kasih yang sudah menonton. See you next.